Setelah mengakuisisi atau membeli Cilegon United dengan nama baru Rans Cilegon United, kini Raffi Ahmad tertarik dengan klub Kota Tangerang, Persikota Tangerang. Ketertarikan Raffi Ahmad terhadap Persikota Tangerang ditandai kedatangannya ke rumah Wali Kota Tangerang Arif R. Wismansyah di Jalan Sinar Hati, Kelurahan Sukajadi, Karawaci, Minggu malam 25 April 2021. Pendiri Rans Entertainment mengaku tertarik untuk dapat bekerja sama dengan Pemkot Tangerang dalam upaya memajukan dan kembali menggairahkan sepak bola di Kota Tangerang. Sementara Wali Kota Tangerang Arif R. Wismansyah menuturkan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuannya sebelumnya. Manajemen Persikota Tangerang memang telah mengunjungi kediaman Raffi Ahmad. Arif menjabarkan, Pemkot Tangerang menawarkan sejumlah langkah kerjasama untuk memajukan persepakbolaan di Kota Tangerang dengan ketersediaan fasilitas olahraga. Ya, hari ini alhamdulillah silaturahmi sama Pak Wali Kota Tangerang Kota, Pak Arif, beserta Pak Wakil juga, sama teman-teman Persikota nih. Ya. Persikota. Ada Marius, ada Rofi juga, ada Rangi. Pokoknya ini silaturahmi, Pak Arif. Siap, terima kasih. Arafi, ini kelihatannya beliau tuh energinya gaspol banget. Mudah-mudahan kita ke depan terus bisa sinergi sama Persikota juga nih. Iya kan, teman-teman Rans, kita lihat perkembangannya. Ya mudah-mudahan teman-teman Rans juga bisa ikut membangun Kota Tangerang. Kita majukan, kita bisa latihan bareng di sini, bisa ini sama kita semua. Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama lah untuk memajukan Kota Tangerang. Kalau di Tangerang semangatnya habis Tangerang, ayo nih. Tangerang, ayo. Manja, mantep jasa. Teman-teman Persikota juga nih. Ini gantian. Ya, kemarin teman-teman Persikota ke Andara, sekarang kita yang main. Siap. Jadi siapin Persikota ribon. Kita mainnya.